Anda tinggal melihat rasanya tidak ada dari PDI Perjuangan. Anda bisa mengartikan sendiri ketika gabung pasti ada representasinya. Mudah-mudahan Anda sudah melihat kurang-kurang. Nah, gitu. Cukup ya teman-teman. Oke, makasih. Selamat malam untuk semuanya. Sehat selalu. Mementingkan partai ya Pak ya? Kenapa? Lebih mementingkan partai daripada hadir ya? Mementingkan apa yang mesti kita kerjakan dengan pertimbangan yang cermat. Kampanye di Jogja apakah akan jadi jurukannya? Masyarakat yang ekosistem yang kita pahami. Tentu dua kandidat ini menarik karena Mas Hasto pernah jadi bupati. Beliau pernah pejabat tinggi ya di BKKBN. Mas Fafani pengusaha. Belusuannya kemana-mana dari Kadin gitu ya. Jadi peta yang disiapkan oleh DPD, oleh DPC itu sudah jelas. Mereka saya kira juga sudah bertemu dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya, kalau tadi pertanyaan dengan Muhammadiyah, sudah ngobrol dengan Pak Haidar, Soan Pak Haidar, jadi menurut saya itu komunikasi yang baik. Tidak hanya soan minta doa, tapi tentu saja apa yang mesti diselesaikan. Namun segmentasinya cukup beragam dan yang menarik ini kota. Kota itu khas dengan gagasan, khas dengan ide, khas dengan perdebatan. Dan di kota ini juga mereka yang berpendidikan menengah ke atas cukup banyak. Maka sebenarnya peluangnya menjadi makin bagus karena pasti masyarakat akan menunggu gagasan-gagasan ada. Lalu gagasannya itu bisa dimunculkan, maka perdebatan akan menarik. Namun kawan-kawan ini saya memantau langsung, ternyata rata-rata hampir setiap hari 7-9 titik mereka berkunjung di tempat yang berbeda-beda ya. Dan perjumpaan dengan masyarakat itulah cara terbaik bisa menyampaikan mission atau pesan. Dan tidak hanya monolog dari kita ke mereka, tapi masukan dari masyarakat ke kita. Kalau kemarin saya komunikasi dengan para kandidat, kemudian dengan anak muda bicara soal komunikasi. Seberapa kandidat bisa mengabsorb, menyerap ide-ide mereka untuk sport, ya, untuk ke seni, ya, budaya karena di Jogja, termasuk edukasi. Tapi sisi lain, aktivis lingkungan menyampaikan problem sampah. Maka sebenarnya cerita-ceritanya akan lebih menarik ketika ketemu dengan komunitas. Jadi kalau ini mementingkan partai ya Pak ya? Kenapa? Lebih mementingkan partai daripada hadir.